Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara top up paket pemula game Stumble Guys menggunakan GoPay ya. Nah, jadinya banyak sekali dari kalian yang mengalami masalah tidak bisa top up Stumble Guys menggunakan pulsa. Namun di sini saya akan memberikan solusi, yaitu bagaimana cara top up paket pemula game Stumble Guys pakai GoPay ya. Nah, jadinya di sini saya akan membagikan tutorial atau tipsnya. Jadinya di sini sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara top up Stumble Guys menggunakan GoPay ya. Nah, banyak dari kalian yang mengalami masalah tidak bisa menggunakan pulsa. Jadinya di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan GoPay ya. Nah, terlebih dahulu di sini kita harus menghubungkan akun Google kita, Google Play Game kita dengan GoPay-nya ya. Kita klik atau masuk ke Play Store terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita klik profil kita di pojok kanan atas ya. Kita klik profil kita, kemudian kita pilih pembayaran dan langganan. Nah, setelah itu di sini ada fitur yang namanya metode pembayaran ya. Kita masuk ke dalam metode pembayaran tersebut. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini terdapat banyak sekali metode pembayaran yang saya sudah masukkan ya. Mulai dari saldo Google Play, Tri, pulsa, Alfamart, Indomart, dan di sini kalian tuh bisa memasukkan dana atau tambahkan GoPay. Kita klik GoPay saja. Kemudian di sini kita klik lanjutkan seperti ini. Oke. Okay? Nah, oke, okay, kita tunggu sebentar sampai tampilannya berubah ya. Kita tunggu. Oke. Okay? Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada tulisannya hubungkan GoPay ke Google ya. Nah, jadinya di sini kalian itu tinggal klik saja lanjut ya. Kalian tinggal klik lanjut seperti ini. Oke, kemudian masukkan 6 digit PIN kamu. Oke, di sini saya akan masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian masukkan PIN buat verifikasi, oke, verifikasi GoPay, dan di sini kalian itu sudah bisa menambahkan metode pembayaran GoPay-nya ya. Oke. Nah, jika tidak ada muncul metode pembayaran GoPay-nya, kalian bisa request di video saya yang selanjutnya jika fitur pembayaran atau metode pembayaran di GoPay-nya tidak muncul di sini, kalian tuh bisa request agar saya buatkan untuk memunculkan metode pembayaran GoPay seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah aktif di sana, setelah kita kaitkan, jadinya di sini kita masuk ke dalam aplikasi Stumble Guys-nya ya, atau game Stumble Guys-nya. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu di dalam aplikasi atau gamenya Stumble Guys-nya ya. Oke, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini saya ingin membeli paket ya, kita klik toko di pojok kiri atas. Kemudian di sini kalian itu tinggal klik saja kalian ingin membeli paket atau membeli gem atau token atau skin yang mana ya. Nah, di sini saya akan contohkan saya ingin membeli yang token Stumble ini yang harga 37.700 ini ya. Kita klik saja. Nah, seperti ini ya. Oke, kita klik seperti ini. Nah, dan di sini maka akan muncul tampilannya berubah seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian itu tinggal ubah metode pembayarannya ini yang Indomaret ini. Kalian ubah menggunakan GoPay ya yang kita sudah kaitkan tadi ya seperti ini ya. Oke, di sini terdapat metode pembayaran GoPay-nya. Kita klik saja seperti ini. Oke. Nah, di sini metode pembayaran GoPay-nya sudah selesai. Jadinya di sini kalian itu tinggal klik saja beli. Oke, seperti ini kalian tinggal klik beli saja. Oke. Nah, di sini kalian itu disuruh masukkan kata sandi di HP kalian atau sekaligus kata sandi email kalian ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah kalian memasukkan kata sandi, kemudian kalian itu tinggal melakukan pembayaran melalui GoPay ya. Nah, di sini Kak, karena saya tidak melakukan pembayaran karena di sini saya hanya mencontohkan agar kalian bisa membeli
atau top up di Stumble Guys menggunakan GoPay. Jadinya cukup sekian tutorial atau tips. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.